Kata-kata Mbak hari ini apa, Mbak? Mbak Jubaidah alias Ida. Iya. Renggalek Ponorogo. Yes. Dasare elek panggadisios. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Islam. Dan ya udah enggak apa-apa, semoga kita dapat pelajaran ya. Aku takut banget kalau enggak dapat pelajaran. Terima kasih. Nih modelnya kalau dari belakang kayaknya agak lebih luas ini ya dibanding yang MKD. Pramugarinya tuh namanya juga, tapi tadi belum sempat iya mbak. Sikap keren banget ya. Oke, selamat sore. Kali ini udah nyampe di rumah Rasim Subang di jam. Mau ke Pak Subianto nih di 154 tujuan. Iya, jane melu Mbak Ida terus ya. Terenggalek wong itu sik. Mbak, oke hati-hati. Oke, selamat malam. Kali ini aku udah sampai di kat. Nah, ini di depannya Rosalia langsung. Kok petasannya udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aris Rahmat. Dan kali ini aku akan menuju ke Palur menggunakan Rosalia Ida yang super top dengan nomor SHD 101, check in jam 12 ya, tapi di hari Jumat ya. Untuk harga tiketnya sendiri sih 325 kemarin aku beli. Tapi pramugarinya kayaknya bukan Mbak Wulan, padahal pengen banget loh trip bersama Mbak Wulan, tapi kayaknya enggak ya. Jadi aku tanya, Mbak Wulan bukan? Kayaknya enggak mas gitu. Tapi belum tahu. Ya semoga perjalanan kali ini menyenangkan ya. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih juga. Tapi kali ini aku deg-degan dapat pramugari atau pramugara ya. Soalnya Mbak Wulan udah enggak di SHD 101, dia pindah ke super eksekutif ke Padang. Sebenarnya pengen banget trip sama Mbak Wulan, tapi kayaknya Mbak Wulan udah pindah. Ya udah enggak apa-apa, semoga kali ini dapat pramugari ya. Aku takut banget kalau enggak dapat pramugari. Terima kasih. Dan ini nih bisnya. Alhamdulillah dapat pramugari, tapi siapa ya namanya ya? Kayak asing ya, nggak pernah lihat sih. Ini bisnya udah nyampe, alhamdulillah ya. Tadi udah panik kalau nggak dapat pramugari, guys. Ini bisnya udah datang dengan nomor SHD 101, rute Trenggalek Solo Jakarta, dengan bodi Jetbus 2 Plus dengan mesin Scania, guys. Ini dia, guys. Terus, Mbak, tengok, Mbak.
jam 1 kita berangkat. Oh, namanya Mbak Jubaida. Nih modelnya kalau dari belakang kayaknya agak lebih luas ini ya dibanding yang MHD. Ini selonjorannya tuh lebih luas, ada layarnya juga. Untuk pramugarinya tuh namanya Jubaida, tapi tadi belum sempat minta foto ya. Coba nanti pas dia turun aja. Ini pertama ya aku naik yang SHD, biasanya kan MHD ini. Ada layarnya juga. Tapi kok belum nyala ya? Oke, selamat sore guys. Di setengah 4 ini aku udah nyampe di Bekasi Timur. Agak terlambat sih. Iya mbak. Ini nanti kartu suruhnya mana mbak? Terus saya tanya siapa yang gitu ya.
Ini guys, kali ini aku sedang berada di toiletnya di SHD 101 dengan toilet di samping sebelah kiri. Ini lumayan bersih dan wangi lah menurut aku ya. Biasanya kan ya tahu sendiri lah kalau toilet di bis itu kayak apa, tapi ini alhamdulillah dapat yang wangi. Oke guys, di jam 5 ini udah nyampe di rumah Rosin Subang rest area. Terima kasih. Kali ngerekam pramugari. Di sini kan pramugara kabeh. Oh, pengen ketemu Mbak Miki kok ora ketemu ya? Miki sekarang jadi timur, Mas. 142 ya kayaknya mau aku takon. Ganteng ini tantri. Tantri. Emang risen tantri? Enggak, turun, Mas. Turun. Kan sekarang dibagi 5 PP-an, Mas. Oh, 5 PP. Menek Mbak Wulan ya kenal. Mbak Wulan sekarang apa? Super eksekutif. Iya. Babat alas. Babat alas. Super eksekutif. Itu kayaknya mau keluaran lagi armada baru juga, Mas. Oh, armada baru. Topnya ini semua katanya mau diganti armada baru. Oh, ini versi lama ya, Mbak? Oh, versi lama. Besok ya Mbak, neng Rosal ya Mbak? 2 tahun.
2 tahun kok enggak pernah ketemu ya aku. Masa, Mas. Aku sari loh Bekasi Timur. Iya toh. Awan Gojek. Gojek. Aku muter sih, Mas. Muter. Biasanya sih ya. Muka ambil Bekasi sih terus sih biasanya 103, 104. Rutenya paling Bogor Madiun itu, Mas. Nek Madiun aku sering lewat, sering weruh. Tapi enggak pernah dada ya ora aku ya. Aku mah enggak ngerti ya. Ana kata-kata ora, Mbak? Siji lah kata-kata. Nek wingi se nganu siji. Aja ngaku ayu nek durung numpak Rosalia ngono. Apa sih lali aku. Iya. Yeah. Tapi enak ra Mbak dari pramugari? Enak. Enak ya. Wis nikah Mbak? Belum, Mas. Bisa 6 ya? Baru 21 lah. Lah iya berarti Mbak ya adik aku ya. Masa iya? Aku pat likur lho. Pat likur lah. Bisa single lho. Lho. Iya. Tidak ketara banget. Tidak ketara pira aku. Rambuluh. Terus ketarannya pira Mbak? Bisa. Sak pantaran ya? Selikur ya? Pas karo kena ane ya? Iya. Kata-kata Mbak hari ini apa Mbak? Mbak Jubaidah alias Ida. Iya. Trenggalek Ponorogo. Yes. Besare elek panggadisios. Oh. Oke, selamat sore. Kali ini udah nyampe di rumah Rosin Subang di jam mau 5:30 lah. Tadi jam 5 nyampe. Ini situasinya sangat ramai banget ya. Dan kali ini tetap dengan menu yang sama ya, soto ayam dan sama lagi kerupuk. Nih, enggak terasa ntar malam juga udah tahun baru ya. Buset, ramai banget ya. Eksekutif. Ini Mbak Wulan bukan ya? HDD 143. Tadi ketemu Pak Subianto nih di 154 tujuan Klaten. Oke, malam. Kali ini kita udah sampai di rest area mana nih? KM 229 nih. Tetap masih bersama Mbak Zubaidah. Mau aku weruh ya? 122. Kok kaya iya kaya hudun aku. Tadi makan bareng aku kok. Ah, ra ngomong. Aku nek dhewe ora tadi bales lho. Iya. Alisa. Enggak kenal aku nek kuwi. Nek Firdawi kenal. Kenal. Sidoarjo ndak namanya? Sidoarjo. Sidoarjo. Oh iya, ya kan. Firda. Pramugari ini enggak enak ya sing wong ngapak. Ngapak enak. Oh, mana? Mak wis keluar. Wis metu. Elvi.
tahun baru jalannya sepi banget. Kubur selagi terdapat di tiga perjalanan ada. Kubur tersebut beratukan sebagai servis rek untuk ada. Kami informasikan juga bahwa untuk perhatian armada kurang lebih 15 menit. Terima kasih atas perhatian ada. Selalu berbuati servis rek bersama armada. Rosalia Ida. Oke, di jam 12 kurang 10 menit nih udah mau mendarat di Palor ya guys.
dan sebentar lagi di detik-detik terakhir di tahun 2021, dan selamat tahun baru ya di 2022. Semoga semakin baik aja kalau aku, amin. Terima kasih Rosalia telah menemani perjalananku dari Bitung sampai ke Alor. Mbak Zubaidah, Ida, terima kasih. Kasih. Iya, jane melu Mbak Ida terus ya. Trenggalek wonge sithik pisan. Iya, Mbak. Sun ya. Oleh-oleh mangan ya. Kata-kata terakhir opo iki sebelum tahun baru iki? Ora ana kata-kata. Apa ya? Apa? Selamat tahun baru. Wis ngono tok. Wis ngono tok. Selamat tahun baru tok. Iya. Kok fotone tak kirim ya? Selamat ya. Selalu ketemu meneh. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih ya. Mbak Ida. Bapak Sarwono tujuan baru. Terima kasih SHD101. Hai, Mbak. Rame banget nih guys di pulnya Palor. Mbak, oke, hati-hati. Oke, selamat malam. Kali ini aku udah sampai di kantor pusat di Rosalia Indah di Palor ya, di jam 12 kurang 10 menit. Dan 10 menit lagi menuju ke tahun baru 2022. Perjalanan kali ini kita tempuh dalam waktu hampir 12 jam ya. Tadi dari Bitung jam 1 sampai sini jam 12 kurang ya, hampir 11 jam lah, 11 jam perjalanan. Terima kasih Rosalia ya. Selamat tahun baru ya. Nah, ini di depannya Rosalia langsung ya. Kok petasannya udah? Pertama. Lagi nyari Mbak SD gak nemu-nemu ya. Ini SHD 122. Eksekutif kelas. Ini ada double decker SDD 140 guys. Ya. Ada lagi eksekutif plus Magetan Solo Bitung SHD 115116. Ini HDD 435. Ini Mbak Ida, selamat jumpa lagi Mbak. Dah. Ya. Oke, goodbye. SDD 101 SHD 101. Jangan lupa like and subscribe guys, biar gak ketinggalan lagi videonya. Oke, terima kasih sudah menonton videoku.